Ratusan warga rela antri untuk mendapatkan gas 3 kg dalam operasi pasar yang digelar Pertamina di Tanjung Pinang Selasa kemarin. Kelangkaan gas LPG terjadi pasca Lebaran Idul Adha. Untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg pasca libur Lebaran Idul Adha 1438 Hijriah yang terjadi beberapa hari ini, Pertamina menggelar operasi pasar di sejumlah SPBU di Kota Tanjung Pinang Selasa kemarin. Di SPBU Jalan DI Panjaitan kilometer 7 misalnya, tak butuh lama untuk menghabiskan satu truk yang berisi gas 3 kg. Ratusan warga yang mengantri langsung menyerbu truk yang membawa gas ini. Agar pembelian merata, warga hanya dijatah menukarkan maksimal 2 tabung gas LPG 3 kg dengan harga Rp15.000. Menurut warga, kelangkaan gas LPG terjadi pasca libur Lebaran Idul Adha. Mereka mengaku kesulitan mendapatkan gas untuk kebutuhan rumah tangga meski telah mencari di beberapa tempat penjualan agen LPG. 3 hari? 3 hari cari-cari kemana aja? Oh, ke Batu 7, Batu 8, nggak dapat. Terus akhirnya gimana? Sinilah, alhamdulillah dapat. Kelangkaan gas LPG 3 kg ini terjadi lantaran tidak adanya distribusi ke pihak agen dan pangkalan pasca libur Lebaran Idul Adha. Operasi pasar nih untuk mengatasi kelangkaan gas 3 kilo Tanjung Pinang karena ada 2 hari hari libur ya, hari Jumat sama hari Minggu, jadi ada penuh pelayan. Dengan adanya operasi pasar, kelangkaan gas LPG 3 kg untuk sementara dapat diatasi. Pihak Pertamina meminta warga untuk tidak panik karena mereka akan menambah jumlah pasokan LPG dari kebutuhan normal. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, MNC Media melaporkan.